Wah, nggak keren. Kamu nggak ngerokok. Mungkin kau berada di antara kumpulan teman-temanmu yang merokok. Engkau dianggap nggak keren. Nggak apa-apa, saudara. Wah, nggak maco. Laki-laki nggak maco kalau nggak ngerokok. Bencong aja ngerokok. Kita dihina, saudara, gara-gara kita nggak mengikuti mereka. Nggak apa-apa, nggak ngikuti mereka. Toh, mereka pun nggak menentukan masa depanmu kok. Yang menentukan masa depanmu adalah engkau dengan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah tersesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi, hati-hati dengan pergaulan, saudara. Pergaulanmu menentukan masa depanmu. Siapakah, saudara, saat engkau sendiri? Engkau akan tahu siapa dirimu sebenarnya saat engkau sendiri. Dan ketika engkau sendiri, itu ditentukan juga dengan pergaulanmu. Kalau pergaulanmu adalah orang-orang yang suka nonton film bokep, suka film-film porno, saudara, engkau ikut-ikutan dengan mereka. Ketika engkau sendiri, engkau akan tergoda untuk nonton film bokep. Siapa diri saudara adalah ketika saudara sendirian. Dan apa yang saudara lakukan dikala sendirian tergantung dengan siapa engkau bergaul.